Kota Cornwallis adalah kota lama berbentuk bintang 4 bucu yang terletak di timur laut Pulau Pinang. Ia didirikan pada tahun 1786 dan dinamakan sempena Gubernur Jeneral India masa itu, Charles Earl Cornwallis. Ia dibina di padang kota lama Georgetown, Pulau Pinang. Satu ketika dahulu, bahagian ini dinamakan Tanjung. Ia dibina oleh Kapten Francis Light pada mulanya dengan menggunakan kayu nibong tanpa binaan kekal yang meliputi kawasan seluas 416.6 kaki persegi. Pada tahun 1804, kota ini dibina semula dengan batu bata dan menggunakan tenaga buruh tahanan India semasa perkhidmatan Kolonel R.T. Farquhar sebagai Gubernur Pulau Pinang. Kota Cornwallis siap sepenuhnya pada tahun 1810 semasa perkhidmatan Norman McAllister sebagai Gubernur Pulau Pinang dengan kos sebanyak RM80,000. Ia bertujuan bagi mempertahankan kepentingan British daripada serangan Perancis. Dinding-dinding kubunya yang setinggi 10 kaki dibina berbentuk bintang. Pada hari ini, struktur kota Cornwallis masih utuh lagi, khususnya di bahagian luar. Namun, di dalamnya masih terdapat beberapa struktur asal yang dibina lebih seabad yang lalu. Ia termasuklah sebuah gereja kecil, sel-sel penjara, bilik tahanan, kawasan stor senjata dan peluru, rumah api, tiang bendera asal serta meriam gangsa lama. Salah satu daripada meriam Belanda bernama Sri Rambai yang bertarikh 1603. Meriam ini pada asalnya adalah kepunyaan Syarikat Hindia Timur Belanda, VOC, yang dihadiahkan oleh Belanda kepada Sultan Johor sebelum ia berpindah tangan dari satu kerajaan kepada kerajaan lain akibat peperangan. Jatah syarikat VOC tersebut masih jelas tertera pada meriam Sri Rambai itu. Meriam Sri Rambai merupakan salah satu meriam yang masyhur yang digunakan oleh Francis Light semasa tempoh pemerintahannya di Pulau Pinang. Meriam Sri Rambai yang terkenal ini diletakkan di atas pelantar kayu roda yang menghadap terusan utara oleh Jepun pada tahun 1914. Menurut sejarah, meriam ini timbul dari laut dengan sendirinya dan ia berlaku pada tahun 1880. Ia dijampi oleh seorang putera yang mengikat benang di jarinya dan memerintah meriam itu timbul di laut. Sungguhpun kota ini pada asalnya dibina bagi kegunaan tentera dan pasukan artileri diraja. Dalam sejarah, fungsinya lebih kepada pentadbiran berbanding pertahanan. Sepanjang sejarahnya, kota ini tidak pernah terbabit dalam sebarang pertempuran. Selain digunakan oleh pasukan artileri diraja United Kingdom, kota ini pernah diduduki oleh polis Sikh negeri-negeri Selat pada tahun 1920-an. Menelusuri sambil mengelilingi kota ini mengambil masa 10 minit. Tapak bersejarah yang diuruskan secara persendirian ini popular di kalangan pengunjung ke Georgetown, Pulau Pinang. Ia dilengkapi dengan kios informasi pelancong, sebuah kafe, dewan terbuka, galeri sejarah, pusat cenderamata serta jurupandu yang boleh membawa anda melawati kawasan kubu sambil memberi penerangan tentang sejarahnya. The Fort Cornwallis Lighthouse atau Rumah Api Kota Cornwallis adalah sebuah rumah api yang dibina oleh Kerajaan British Melaya pada tahun 1882 sebagai Fort Point Lighthouse dengan kos £10,224. Pada tahun 1914 hingga 1928, rumah api itu menjalani pengubahsuaian dan namanya diubah menjadi Penang Harbour Lighthouse. Rumah api itu
diperbuat daripada rangka keluli putih dengan ketinggian 21 meter. Sebuah gereja paling awal yang masih hidup di Pulau Pinang dari zaman kolonial, ia dibina pada tahun 1799 di sebelah timur Fort Cornwallis di Benteng Barat Daya. Pernikahan pertama yang dirakamkan di sini berlaku pada tahun 1799 ketika John Timmis telah menikah dengan Martinha Rosales, iaitu janda Francis Light yang mendirikan koloni. Stor serbuk senjata api atau dipanggil Gunpowder Magazine juga terdapat di Fort Cornwallis ini dan dibina pada tahun 1814. Ia adalah tempat simpanan senjata dan peluru. Rekaannya berdinding tebal untuk mengelakkan kesan kerosakan teruk jika berlaku letupan. Stor menyimpan serbuk senjata api ialah stor utama dan terletak di kawasan berhampiran meriam-meriam yang menghadap laut. Ia mempunyai bentuk yang agak unik. Patung gangsa Francis Light telah ditempa khas oleh Majlis Perbandaran Pulau Pinang pada tahun 1938 sebagai tugu peringatan Francis Light sepenuh ulang tahun ke-150 pendaratan Francis Light ke Pulau Pinang. Tugu peringatan ini bukanlah berdasarkan wajah sebenar Francis Light tetapi berdasarkan anak sulungnya, Colonel William Light, kerana tiada rekod atau gambaran mengenai rupa sebenar Francis Light. Patung gangsa ini diukir oleh F.J. Wilcoxon Thomas Dilton di Bolton's Foundry pada tahun 1936. Sekiranya diamati, pedang yang tersisip di sisi patung itu telah tiada. Dikatakan, semasa penaklukan oleh Jepun dahulu, pedang tersebut telah dileburkan untuk membina kelengkapan perang tentera Jepun. Selaras meriam dan selaras motor ditemukan semasa kerja-kerja ekskavasi dijalankan pada struktur pertahanan luar dan terusan yang mengelilingi kota Cornwallis. Penemuan tersebut akan melengkapkan data sejarah awal mengenai kota lama itu. Pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global University Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Dr. Mokhtar Saidin berkata, kerja-kerja pengorekan di tapak berkenaan yang dilakukan oleh 12 penyelidik menemukan selaras meriam dan selaras motor yang berusia lebih 200 tahun. Penemuan meriam dan motor itu adalah bersebelahan satu sama lain dan dihantar ke USM untuk pemuliharaan dan analisis selanjutnya. Hasil penemuan meriam dan motor itu bakal melengkapkan data sejarah awal di kota Cornwallis yang dibina oleh British dan diduduki oleh Jepun. Mengikut rekod sejarah awal Pulau Pinang, di tapak kota Cornwallis ini mempunyai lebih 100 meriam dan lebih kurang 10 motor yang masih tertanam di bawah tanah. Kerja-kerja pengorekan itu sebahagian daripada usaha untuk memulihkan pertahanan dalam bentuk terusan yang mengelilingi kota berusia 232 tahun itu. Terusan itu kemudiannya telah dikamus pada tahun 1922. Dua meriam itu masing-masing sepanjang 2.35 meter dan 2.2 meter dibongkar berhampiran padang kota lama di bahagian barat kota itu. Sebenarnya, pihak ekskavasi mahu melihat pintu masuk utama di kota Cornwallis, namun mereka menemukan dua meriam tersebut. Pada kedua-dua meriam, ditemukan lambang GR iaitu lambang King George III. Penemuan meriam itu juga akan mengubah interpretasi awal kota Cornwallis itu sendiri. Peta terbaru 1877 tidak mempunyai rekod tentang sebarang meriam. Satu penemuan penting bagi sejarah Pulau Pinang dan diharapkan lebih banyak penemuan baru akan muncul.